Iya. Yang dirasakan tadi itu ketika terjadi gempa? Iya, Lindo. Lindo. Anak saya, istri saya keluar semua. Tahu-tahu kok belum, enggak tahu apa ini loh. Oh, di dalam rumah seperti ada asap. Asap. Kira-kira rumah saya itu terbakar. Baru tak lihat kok sudah roboh semua ini. Plafonnya jatuh. Iya. Pak, itu pas kejadian ini ada orang enggak di dalam? Ada tiga orang. Istri saya dengan anak saya. Pada waktu ada Lindo keluar langsung brut. Nah, ini. Pak, seberapa kencang getaran ini tadi? Waduh. Kalau jenengan rasakan 6,3. agak keras tadi. Seperti angin loh. Sebenarnya saya pulang dari masjid yang sholat isya. Waktu terjadi gempa, Bapak ngapain, Pak? Loh, saya di luar. Oh, di luar. Habis sholat isya, mampir ke tetangga. Tahu-tahu ada Lindo, saya keluar, tahu-tahu rumah saya itu sudah. Pak, yang rusak apa saja, Pak? Ya, selain plafon ini tertimpa apa? Batu bata seperti apa? Bata. Jadi batu bata yang menimpa plafon. Iya. Sampai jatuh ke bawah nggak? Iya, jatuh bawah. Ada videonya ini. Pak, kerugiannya mencapai berapa, Pak? Aduh, saya nggak tahu kalau bangunan ini tahun berapa, Pak, kalau boleh tahu plafonnya? Dik. Tahun berapa bangunan? Tapi enggak ada luka-luka dari keluarga. Enggak ada. Alhamdulillah enggak ada.